Beredar video seorang wanita yang berprofesi sebagai pelaut menceritakan kegiatannya di kapal dan viral di TikTok. Dalam video yang diunggah di akun TikTok @ivanandrea_, memperlihatkan aktivitas perempuan asal Tangerang, Banten ketika tidak sedang berlayar. Perempuan bernama Ivana Andreas itu, melakukan aktivitas mulai dari bangun tidur, makan, hingga bekerja di kapal. Selama bekerja, Ivana mengatakan, sudah berlayar mengelilingi berbagai wilayah di Indonesia. Ivana juga menceritakan, rasa senangnya bisa bertemu para pekerja yang berprofesi sama dengannya. Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Ivana Andrea mengaku sebagai seorang pelaut yang bekerja menjadi nahkoda. Perempuan asal Tangerang ini, menjadi nahkoda di kapal SPOB Norla 6. Ivana menceritakan, dirinya menjadi seorang pelaut setelah lulus Akademi Pelayaran. Meski bukan cita-cita dari kecil, namun Ivana tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya menjadi pelaut bukan cita-cita saya dari kecil. Namun seiring berjalannya waktu, saya tertarik menjadi pelaut karena didikan semi-militernya yang mengajarkan saya untuk bersikap tegas dan disiplin. Dan setelah lulus dari Akademi Pelayaran, saya bisa langsung kerja sesuai jurusan yang saya ambil, kata Ivana, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Ivana menambahkan, saat sekolah di akademi, ia mengambil jurusan nautika.